ini Bopo Langgeng ini melakukan ritual juga kepada pemain celeng seringgi cewek ini, yaitu mau proses mediasi atau memasukkan makhluk astral kepada tubuh dua pemain celeng seringgi ini. Di video saya waktu di Beringinan, Mas Langgeng ini sempat viral karena ada salah satu pemain barongan yang rodok hilang kendari, rodok brutal, terus njenengan ngendikan, "Lara kena tak atur tak polo." Itu ceritanya gimana, Mas Langgeng? Dan bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Saya rasa cukup sekian sampaikan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton ingkang sak lebetipun gawar kula aturi medal amargi mangke kagem main seni jarana ingkang kathah sanget menika dereng medal. Ini teman-teman, kita ketemu Mas Langgeng. Di video saya waktu di Beringinan, Mas Langgeng ini sempat viral karena ada salah satu pemain barongan yang rodok hilang kendari, rodok brutal, terus njenengan ngendikan, "Lara kena tak atur tak polo." Itu ceritanya gimana, Mas Langgeng? Pastinya gini, Pak ya. Nggih. Istilahnya dari anak itu sendiri, nggih, itu secara tidak langsung juga terbawa dengan suasana di sekitar situ. Nggih. Nah, otomatis kalau dia tidak bisa mengendalikan, otomatis mungkin daripada kita dengan cara-cara istirahatnya lebih baik kita ngomong secara emang agak kasar, yeah. Cuman secara antara saya dengan anaknya itu masih bisa konek, jadi dia tahu, iya. Yang penting demi kebaikan, nah, orang ganggu penonton, gitu. Yang saya maksud itu, jadi tidak ada istilah maksud kata-kata kasar untuk adalah orang lain, sama sekali tidak ada. Yang saya tujukan itu biar anak itu sendiri bisa lebih sopan, maksud saya. Tidak ada istilah kata-kata yang istilah itu ditujukan tertentu, tidak ada sama. Nah, okay. Jadi teman-teman YouTube sudah penjelasan langsung ke Mas Langgeng ini, ternyata tujuannya ben guyub rukun utamane karena demi kesenian, gitu Mas. Kesenian, guyub rukun juga tertata dengan sopan santunnya, Mas. Kita sendiri kalau kembringinan itu kan sebagai tamu, jadi nggak ada istilahnya kalau bisa yang bagus, jangan sampai istilah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksud saya cuma itu. Okay. Matur nuwun Mas Langgeng, ya, terus pesan-pesan terhadap teman-teman YouTube supaya kesenian kita lestari nopo niki. Ya, kalau saya pesan-pesan ke teman YouTube, kalau bisa istilah kesenian kita yang ada di sini kita kita lestarikan. Jangan sampai istilah dikuasai orang lain, maksudnya dikuasai oleh negara lain. Bahkan kejadian yang tahun-tahun yang lalu begitu ya. Dikuasai cuman itu, mudah-mudahan ini dengan adanya Mas Eka di sini bisa memberi istilah semangat untuk teman-teman khususnya yang di SCTV. Amin. Matur nuwun Mas Langgeng, sing penting guyub rukun sukses selalu. Matur nuwun. Ini sedang dievakuasi apa? Sedang ditangani oleh Bopo Langgeng. Yeah, yeah, yeah.
sini di tengah sini, ini aromanya ada aroma dupa dan juga ada aroma melati, juga ada aroma yang cukup kental yaitu minyak vanbo dan berbagai macam aroma wewangian. Ada salah satu pemain jaranan yang belum kerasukan atau belum kesurupan. Nah, ini nanti pasti dikejar. Biasanya pasti dikejar, harus sampai kesurupan biasanya. Kita lihat saja, kita perhatikan saja. Nah, ini dikejar terus nanti. Tiba-tiba ada penonton kesurupan nih. Oke, dan ada lagi ini. Halo, ini juga salah satu gambo. Ini di YouTube saya sudah banyak ini. Paga ketok loh wisan. Ini ada lagi nih penonton yang kesurupan. Nah, ini ada lagi nih, ini. Jadi sudah hampir 98% ini semua pemain kesenian jaranan ini sudah hilang kendali, sudah kesurupan. Bahkan penonton juga banyak yang kesurupan. Rahono Raja,
dulur-dulur, terima kasih sudah melihat video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman supaya channel ini berkembang untuk meliput tentang kesenian, kebudayaan yang berada di Ponorogo. Oh ya, bagi teman-teman silakan tulis di kolom komentar apa lagi yang harus saya lakukan untuk eksperimen-eksperimen tentang kesenian. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.